Ya. Kali mana? Kali sana. Aduh, ayo. Aduh. Ayo. Kali sana, Bu. Ada apa itu? Kenapa? Aduh, cucuku. Kau apa ke cucuku, he? Enggak apa-apa. Saya cuma tolong dia. Alah, bohong dia, Bu. Jadi aku sendiri. Memang muka jelek seperti berani keliling kampung. Nakutin anak-anak. Pergi sana. Jangan berani-berani pandang aku seperti itu. Pergi cepat. Jalawal, kau harus ada tempatmu bukan di sini. Kau tidak pantas tinggal bersama kami, tahu. Sana, pergi. Sana, pergi. Belanjaan mahal-mahal ya sekarang ya. Iya, sampai bingung kita belanjanya. Itu beli ayam berapa? 1.200. Udah ya. Yuk. Ayo. Oh iya, jangan lupa nanti sore jam 5 ya. Kurang ajar. Pergi sana. Mari saya bantu, Kak. Aku tidak perlu bantuanmu. Pergi. Iya, iya, Kak. Iya. Ayo, pergi. Maaf, Kak. Ini ayamnya, Kak. Dasar muka jelek. Gak tahu diri. Iya, iya, sudah. Pergi. Ayo. Iya, Kak. Kenapa diam di situ? Ayo, pergi. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ini dia, menghalangi jalan saya. Hei. Sudah berapa kali ku bilang kau jangan lagi tinggal di kampung ini? Hah? Abis saya mesti kemana? Sana, di kuburan. Muka jelek. Wah, banyak juga pengalaman Nak Rahman. Ya, begitulah. Apa semua itu soal setan-setan? Macam-macam. Tidak takut. Ilmu penangkal dan penakluknya kan dipelajari juga, Bu. Soal raksasa jadi-jadian di kampung ini sudah Nak Rahman pelajari? Sedang dipelajari, Pak. Kalau tempatnya sudah saya datangi. Hmm. Sudah? Dan apa yang Nak Rahman temui di sana? Berdasarkan penyelidikan, tepatnya di Gua Kalong. Di sana memang banyak terdapat kalong-kalong. Tapi saya tidak menjumpai apa yang disebut raksasa jadi-jadian. Siang apa malam Nak Rahman ke sana? Malam hari. Tapi saya tunggu semalaman, tidak ada yang namanya raksasa jadi-jadian. Tapi nyatanya korban selalu ada, Nak Rahman. Itulah, makanya saya terus menyelidiki sampai ketemu. Termasuk ilmu penangkal, serta penakluknya. Muka jelek seperti itu berani keliling kampung. Nakutin anak-anak saja. Pergi sana. Hei, lawan. Kau harus sadar. Tempatmu bukan di sini. Tidak pantas tinggal bersama kami. Tahu. Tempat tinggalmu di hutan, Tara. Ya, ke hutan. Aku setan. Aku akan ke hutan. Aku setan! Thank you.
nyanyi lagi? Ampun, Eyang. Setiap orang yang datang ke sini, ke gua ini, dia dalam keadaan putus asa. Atau mau berguru, menuntut ilmu, seperti kau dulu. Minta badanmu supaya jadi besar seperti raksasa. Sekarang, setelah kemauanmu terpenuhi, segala janji dan persyaratan kau langgar. Kau bunuh orang-orang kampung yang berdekatan dengan gua ini. Kau tahu kampung itu adalah tempat asal usulku. Sekali lagi kau melanggar janji dan tidak memenuhi persyaratan, kau akan mati tersiksa. Ampun, Eyang. Suratan menentukan kau harus begitu. Tapi Eyang akan memberikan kau ilmu yang bisa mengalahkan orang-orang jahat, terkecuali bagi mereka yang soleh beriman. Tapi kau tidak boleh membunuh kecuali orang-orang yang menyakiti hati. Dan tidak boleh kau membunuh di kampung sekitar sini. Bagaimana? Mau kau mematuhi perjanjian dan persyaratan itu? Syarat pertama, kau harus tidur di luar gua. Sekarang syarat yang kedua. Kau harus bersemedi dulu tanpa makan dan minum untuk beberapa waktu lamanya, guna meringankan tubuhmu. Baik, Eyang. Thank you.
Lawar cukup harinya, ilmu sudah masuk ke tubuhmu. Semedimu selesai sudah. Sekarang Eyang akan beri tugas. Cari si raksasa dan bunuh. Darahnya hisap. Supaya ilmunya pindah kepadamu. Rentangkan kedua tanganmu. Terbang. 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 Katanya Bu Halimah masih segar bugar. Tahu-tahu dapat kabar sudah meninggal dunia. Ya, begitulah, Pak. Saya sendiri juga tidak sangka-sangka, Pak. Ya, kalau sudah takdir mau bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mari, Pak, silakan. Terima kasih. Narangan, itu kepala kampung di sini. Saya tahu, Pak. Bekas tangannya kecil. Pasti bukan bekas tangan raksasa jadi-jadian. Jadi, maksud Narahman, Bu Halimah korban manusia kalong? Itu orang yang tinggal dekat gua ini kau bunuh. Itu menyalahi. Maka kau harus dihukum. Ampun, Eyang. Tidak.
kau akan berubah menjadi manusia kalong sewaktu-waktu. Kendati di depan orang. Eyang, saya akan jadi malu, Eyang. Tidak, tidak peduli. Itu ganjaranmu. Kau harus pergi meninggalkan gua ini, mengerti? Wajahmu akan tampan, tetapi kehidupanmu tidak akan tenteram. Siapa kau? Maling? Bukan, Pak. Lantas, mau apa kau mendobrak pintu di larut malam begini? Itu, Pak. Saya... Kalong. Kalong. Kau... Kalong. Maaf, maksud saya... Saya dikejar kalong ke sini, Pak. Kalau dikejar kalong, ya. Jadi kalong itu masuk kemari, ya. Aku jadi serang tadi. Sekarang kalong itu ke sini lagi. Ya. Hati-hati saja, Pak. Heran kalung itu. Kau tinggal sini, ya? Iya. Aku takut kalau sewaktu-waktu dia datang lagi menyerangku. Terima kasih, Pak. Istirahatlah. Barangkali kau lelah. Di sana ada kamar bekas mandian putraku. Kau boleh pakai pakaiannya. Ya. Tukarlah pakaianmu. Terima kasih, Pak. Meninggal dunia. Apa? Lele yang meninggal dunia? Betul, Pak.
Beliau meninggal akibat kecelakaan. Akibat kecelakaan? Iya, Pak. Besok akan dimakamkan setelah menunggu keluarga dan kerabatnya datang dari kampung. Sudah ya, Pak? Iya. Mengapa kau begitu sedih mendengar kematian Leleng? Saya juga tidak mengerti. Aku kira Leleng bawa mobilnya gila-gilaan. Atau mungkin juga dia ketakutan dengan kalong itu. Yah, umur. Tuhan jugalah yang mengetahui. Kalau itu kemari lagi, benar-benar itu kalong setan. Kenapa kau? Saya tidak tahan, Pak. Tidak tahan kenapa? Demam atau takut kalong? Iya, demam. Selimutan saja di kamar. Kalau perlu, kunci saja kamarnya.
Lawar. Itulah bentuk hukuman yang harus kau terima. Eyang. Eyang. Ampun. Ampun. Kasihanilah saya. Rubahlah ini. Eyang. 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 Padahal kemarin pagi itu sudah papa sama saya ngobrol-ngobrol. Dia mau nyalip gitu. Jadi sama apa? Tirati, ya, tahu rumahnya Pak Hamid kan? Pak Hamid? Yang punya Hamid Art Shop? Oh ya, saya tahu. Tolong ke sana ya, ambil uang, sisa pembayaran dari penjualan barang-barang antik. Boleh. Tapi dengan siapa? Siapa lagi kalau bukan dengan Karaman yang tercinta? Ladek. Karaman, berarti ada perlu nih. Sebentar ya. Ya, ya, silakan. Tahu alamatnya? Tahu. Kue-kuenya dipotong semua ya. Iya, Bu. Selamat siang, Om. Selamat siang. Ini Rati ya? Iya. Putri Pak Ramlan? Iya. Kenalkan, Om. Tahu. Calonnya kan? Ah, Om bisa saja. Mari. Masuk. Oh ya, ini ada titipan dari Ibu Leleng. Oh ya? Om, Ati permisi mau ke... Ke belakang? Ya. Tahu jalannya kan? Iya, Om. Masih saudara dengan Pak Hamid. Saya. Iya, silakan. Kapan kita ketemu lagi? Saya juga masih ingin kita saling bertemu. Om harapkan supaya hubungan kalian berdua menjadi sukses. Terima kasih. Sudah beres? Beres.
sampaikan maaf saya serta ucapan turut berduka cita kepada keluarga Leleng. Baik, Om. Terima kasih. Kami mohon diri. Kok buru-buru? Kami ditunggu Ibu Leleng. Iya, Kak. Kak Rahman juga harus mengantarkan Ibu Mala pulang. Kak, sudah malam. Tidur yuk. Beduk Isa saja belum. Sudah mau tidur. Tidurlah duluan. Dulu kau bilang padaku, tempatmu di hutan sana. Aku ini lawan. Katakan sama kau sekarang, tempatmu di kuburan. Binasakan manusia kalung itu. Kelihatannya Nak Ramli masih juga belum percaya atas kehebatan dan keampuannya Ki Murka. Kira-kira begitulah. Orang ajar. Lihat. Sudah berjaya sekarang? Ya. Siapa musuh Ramli yang dimaksud? Lahar. Siapa? Lahar. Aku ke gudang dulu. Kau di sini saja. Baik, Pak. Ada apa, sayang? Anu, Om. Kenalkan saya dengan... Lahar. Om Hamid tahu saja. Tentu saja tahu. Saya sendiri yang Lahar kok. Hah? Ini Kak Lahar? Iya. Kenapa?
jadi malu. Jangan, ah. Jangan malu. Nanti saya kan malu juga. Kak, ke rumah dong. Saya lagi repot, Tih. Kamu saja yang kesini. Di art shop sini banyak barang-barang antik. Kau suka, kan? Ati sudah lihat semua barang yang di situ. Yang di gudang? Sudah lihat? Belum. Banyak di sana. Yang di museum tidak ada, di situ ada. Oke ya. Tunggu. Ati ke sana. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mau apa sih naik ke atas? Siapa tahu ada barang antik yang saya taksir. Ayah tahu Ratih kesini. Belum pulang kerja. Ibu? Lagi arisan. Rahman? Kenapa? Dia baik kan? Terlalu baik malah, sehingga membosankan. Jangan berkata begitu. Biar bagaimana, dia calonmu. Dia teman biasa. Ati mohon. Kita bicara soal lain. Pak Lahar, kami pulang dulu. Sebentar ya.
Saya malu, Eyang. Saya takut membunuh. Eyang, tolong, Eyang. Aku tidak dapat melakukannya. Kak. Aku takut. Takut apa? Kau akan menyesal nanti. Tidak. Hidup seperti aku ini selalu tersiksa. Kakak tidak suka padaku? Aku menyadari orang macam apa aku ini. Kakak takut pada Kak Rahman? Bukan. Aku kasihan padanya. Kalau begitu, tidak ada yang harus kita pedulikan. Jangan sekarang. Katakanlah, kakak benci melihat wajah Ati yang jelek ini. Oh Tuhan, mengapa aku begini? Begitu tidak mau dia aku dekati. Kejam! Tidak. Bukan karena itu. Bukan. Atas karena apa? Karena aku tidak mau kau jadi korbanku. Ati tidak peduli. Korban kakak. Lakukan. Kau tidak mengerti, Rati. Dalam keadaanku begini, aku bisa mengoyak-ngoyakkan tubuhmu. Tahu. Koyakkanlah tubuhku. Koyakkan. Ratih tidak tahu siapa aku sebenarnya. Lahar ini bukan manusia biasa. Atih tidak peduli. Biar kakak setan sekalipun. Sungguh? Sungguh? Lihat tanganku. Manusia kalung. Eyang. Temui Eyang nanti malam di kuburan.
Kau manusia kalong dari gua kalong kan? Hmm? Aku mau tahu sampai di mana kemampuanmu. Aku akan jawab apa yang ada di benakmu. Hmm? Aku yang disebut Kimurka. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak bisa kutaklukkan. Termasuk semua roh-roh sesat yang ada di kuburan ini. Keluarkan seluruh biji matamu. Aku mau tahu sampai di mana kebolehanmu. Tak sabar aku rasanya ingin menghabiskan nyawamu bulat-bulat. Risikonya bagi pembunuh bayaran. Kak, kelihatannya kakak senang sekali malam ini. Bagaimana aku tidak akan senang? Kalau lawar yang mau membunuhku, malam ini dia yang akan mati di tangan Kimurka. Ya, syukurlah. Kalau tidak, kita yang jadi khawatir juga. Iya.
Rati? 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 Rat? Rati? 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 Pak! Ada apa, Bu? Rati. Rati? Kenapa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kau sakit? Tidak. Saya tidak sakit. Pergi sana. Pergi! Ibu, Ati tidak mau ada orang di sini. Saya khawatir. Tolonglah. Rati? Pergi sana! Pergi! Ibu! Rati? Rati, apa yang terjadi? Maafkan Ati, Bu. Maafkan. Katakanlah, sayang, apa yang telah terjadi? Bu. Ati sudah tidak kati lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Siapa? Siapa? Rahman? Bukan. Bukan. Siapa? Lahar, Bu. Tidak. 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 Ibu tidak kenal dia. Hati, Bu. Bunuh. Hati lebih baik mati. Maafkan hati, Bu. Thank you.
Ratih masih lemas kan? Tapi Ati ingin cepat segar, Kak. Ati ingin jalan-jalan bersama Kakak. Ratih pasti terkena guna-guna. Kita bawa saja ke dukun. Jangan. Itu sama hukumnya kita mempersekutukan Allah. Kalong! Dari mana datangnya kalong itu, Pak? Dari kemana, Ratih? Sebagian dari ilmuku sudah masuk ke tubuhmu. Oh, hebat Ati kalau begitu, Kak. Ya Tuhan, janganlah Kau timpakan kepada kami hal-hal yang kami tidak bisa mengatasinya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah-Mu dan hancurkanlah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu.
Rati. 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 Bagaimana kau bisa ada di sini? Rati, Rati bangun. Ramlan. Ya, saya sendiri. Hamid di sini. Saya mau tanya, kenapa Rati sampai tidur di rumah saya? Apa? Rati? Betul. Tidur di tempat Pak Hamid? Bagaimana bisa terjadi? Halo? Ya. Sekarang Rati masih di sana? Ada. Saya harap Pak Ramlan segera datang. Iya, sekarang. Ya, ya. Segera kami datang. Baik. Saya tunggu. Ada urusan apa menelpon ayahnya Rati? Loh, jadi? Rati tidak saya culik atau saya paksa. Kami suka sama suka. Kami saling menyintai. Lahar! Jangan banyak bicara. Rati, Pak Hamid, jangan berani-berani jamah Rati. Jangan kurang ngajar kau, Lahar. Om Hamid, jangan ikut campur urusan kami. Rati, apa kau sudah gila? Diam! Sekali lagi Pak Hamid buka mulut, saya robek. Pak Hamid. Rati. Pak Hamid. Rati. 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 Pak Hamid. Rati. Rati.
Jajan. Yeah!
Itulah yang membuat kau berubah sifat selama ini. Kau telah dirasuki setan. Setan? Rati? Oh, ibu? Rati? Kau telah memilih jalan yang sesat, Lawar. Masih ada waktu untuk bertobat. Iya. Kembalilah. Innalillahi.